UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki 12 fakultas serta program pasca sarjana. Salah satunya adalah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dengan program studi manajemen dakwah yang menawarkan konsentrasi dalam bidang ziswaf, zakat, infak, sodakoh. Di bawah konsentrasi ini, terdapat laboratorium amil zakat infak sodakoh atau yang dikenal dengan Lazis MD, yang berfungsi sebagai pusat pelatihan dan pengembangan bagi mahasiswa-mahasiswi yang fokus pada manajemen zakat, infak, dan sodakoh. Lazis Manajemen Dakwah berdiri dari tanggal 12 Maret 2012 di Ciputat, Tangerang Selatan. Dinaungi langsung oleh Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lazis Manajemen Dakwah bertujuan untuk pembelajaran mahasiswa manajemen dakwah dalam penghimpunan dana mustahik baik berupa zakat, infak, dan sedekah. Legalitas untuk melakukan ekspansi semakin diperkuat dengan adanya sertifikasi pengukuhan laboratorium amil zakat yang tercantum dalam surat keputusan nomor 14 tahun 2012. Selain itu, laboratorium amil zakat infak dan sodakoh atau Lazis MD yang di bawah program studi manajemen dakwah juga telah menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dan meresmikan laboratorium tersebut bersama Basnas Pusat atau Basnas Republik Indonesia pada tanggal 25 Maret 2024. Laboratorium Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis MD memiliki 5 program pemberdayaan untuk wilayah Jabodetabek. Pertama, Program Cahaya, Cinta Harapan Yatim Duafa. Program Cahaya telah terlaksana pada tanggal 12 Juli 2024, bertempatkan di Yayasan Cahaya Yatim Duafa Cirende. Lazis MD 2024 menyalurkan bingkisan kepada sekitar 203 anak yatim piatu dan duafa. Kedua, Manusia, Membahagiakan Lanjut Usia. Program Manusia telah terlaksana pada tanggal 13 Juli 2024. Bertempatkan di Musola Asyifa Ciputa Timur, Lazis MD 2024 menyalurkan bingkisan kepada sekitar kurang lebih 50 lansia. Ketiga, Program Batas, Bantuan Disabilitas. Program Batas telah terlaksana pada tanggal 15 Juli 2024. Bertempatkan di Yayasan SKH Nur Asih Ciputat. Lazis MD 2024 menyalurkan bingkisan kepada sekitar 68 anak disabilitas. Keempat, Program Bantawa, Bantuan Tunjangan Mahasiswa. Program Bantawa telah terlaksana pada tanggal 19 Juli 2024, bertempatkan di Laboratorium Ziswab di Lobi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Lazis MD 2024 menyalurkan bingkisan atau bantuan kepada sekitar 10 mahasiswa manajemen dakwah. Kelima, Program Juara, Jaringan Usaha Rakyat. Program Juara telah terlaksana pada tanggal 19 Juli 2024, bertempatkan di sekitar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan arah Pondok Ranji. Lazis MD 2024 telah menyalurkan pemberdayaan kepada sekitar 41 pedagang. Pada tanggal 7 September 2024, Lazis MD turut berkontribusi dalam acara Disnatalis Ulang Tahun FDIKOM yang mana Lazis MD memberikan bantuan kepada 100 tenaga kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah, Lazis MD 2024 kembali menebarkan kebaikan mustahik sejumlah 372 mustahik yang insya Allah dari tahun 2012 hingga tahun 2024 akan memberdayakan 5.693 mustahik. Mungkin inilah cara yang kuasa jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia.
mampu, masih banyak yang lebih susah.